Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Santu Ardika. Video kali ini saya akan membagikan sebuah info nih buat kalian-kalian semua penggemar konsol, penggemar game. Nah, di bulan-bulan ini, tampaknya sampai bulan depan yang menjelang puasa, kita diberi game gratis. Bertajuk game gratisnya di kesempatan kali ini yaitu Play at Home. Nah, penasaran game apa sajakah yang akan diberikan gratis kepada kita sebagai penikmat konsol? Biar nggak lama, langsung aja kita ke PlayStation Store untuk melihat daftar dari game gratis. Nah, di sini udah masuk menu PlayStation-nya, PlayStation Store sudah kelihatan di awal, ada itu Play at Home. Apa aja daftar gamenya? Robot dan Subnautica. Mari kita lihat bersama-sama. Play at Home game free. Ada sebanyak total 3, 6, ada 8 ya. Lagi satu masih kurang. Nanti di ujung pojok bawah tuh ada lagi satu. Kalau nggak salah munculnya tanggal 29 kalau misalnya di mana Call of Duty apa pokoknya adalah nanti di update lagi ya. Sekarang adanya baru 8 game, ada Astro Bot Rescue Mission, Subnautica, Abzu, Res Infinite, Paper Beast, Moss TM, The Whiteness, and Tumber. Gamenya kurang saya tahu ya. Banyak PS VR game ya, ini ada PS VR game 1, 2, 3 PS VR game. Untuk full gamenya ada 5 berarti. Tamper. Kalau kalian mau silahkan download, kalau enggak apa-apa, just info aja kalau ada promo. Bukan promo sih, ada game gratis yang dibagikan dalam oleh pihak PlayStation di dalam tajuk Play at Home, menemani kalian di rumah aja ya, terisi edisi virus ya. Game-nya ada 8. Kalau mau download silakan. Itu aja infonya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.